Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak tukar player original Myvi. Player original Myvi lagi best eh. Yang ni jenis yang player Dabedin, tapi Dabedin dia dah rosak. Kita nak tukar Android punya. Okey, cara nak buka Myvi punya. Myvi punya ni paling senang. Myvi punya casing. Okey, yang first kita kena buka ni dulu. Cover ni tarik je, dia pakai clip. Okey, lepas tu kita tarik daripada bawah. Okey, lepas tu tarik atas. Okey, tu je clip dia. Okey, kita dah tarik clip tu. Belum tu, gear bagi duduk dekat N eh. Tombol gear ni tekan shift ni, lepas tu lock ke bawah. Okey, dia akan ni lah, akan releasekan gear ni. Kalau tidak, kena masuk kunci baru kita boleh ni kan bawah. Ha, ini shape ni kita tekan kuat sikit, lepas tu kita tarik, tekan ni habis, lepas tu tarik ke bawah. Ha, nanti boleh gerak. Okey, dah ni, dah tombol ni dah duduk kat tengah ni, baru kita boleh cabut ni. Ha, pun pakai clip juga. Ha, cabut tepi ni. Okey, dah terbuka. Okay, bawah tu dia ada dua skru kan, nampak tu. Tapi yang ni mungkin dia dah pernah buka, tapi dia tak pasang balik skru tu, nampak. Kat bawah ni ada dua skru. Satu, dua. Ha. Skru saiz apa tu, 10 dia, ataupun boleh pakai screwdriver Phillips. Ha, buka dua skru. Tapi sebab dia dah pernah buka, dia tak pasang balik skru tu, jadi senang lah kerja kita. Cabut je ni. Okay, dah tercabut. Lepas tu tercabutlah soket-soket kat belakang yang ada. Ha? Soket-soket kat belakang yang ada tu kita cabutlah. Okey, kat belakang ada 3 soket ni. 3 soket 4 segi ni. Yang satu tu kontrol dia steering. Yang ni soket wire apa tu power, yang ni soket apa tu speaker. Lepas tu satu jack. Ni. Jack apa tu? Antena. Ha, tu je kita perlu cabut. Semua pakai clip je. Okey, kita dah cabut. Inilah 3 soket yang ada. 1, 2, 3. Yang ni untuk kontrol steering. Yang ni untuk power dengan speaker. Yang ni untuk speaker belakang. Okey, nanti kita akan sambungkan soket plug and play ya. Kalau siapa yang nak sambung soket universal, dia punya wire ni boleh ikut dekat video saya yang apa tu pasang apa MP5 player pada produk Alza tu. Ha, situ saya ada tunjuk. Untuk okay, untuk buka aircon vent tu ada satu skru je. Ha, nampak. Satu skru je kita buka kat situ. Lepas tu kita boleh cabut dah aircon vent. Kita pakai skru Dabber Phillips. Lepas tu yang lain tu dia pakai clip. Atas tu ada clip. Kat belah dalam tu, dalam situ ada clip. Kita dah kepakkan gitu je. Congkel je. Lepas tu dia buka. Okey, dah boleh cabut aircon vent. Okey, kita buka yang Androidnya. Brand Champion lah. Okay, kita pasangkan balik. Pasangkan pun sama je. Kita masukkan je. Ikut je dia punya ni. Dia ada dia punya apa? Kat bawah ni. Dia ada dia punya tempat clip. Bawah ada 4, atas ada 4. Clip. Atasnya ada 4. Clip. Kita masuk ikut clip dia. Dia clip dia masuk. Lepas tu kita ikat je skru balik. Yang tempat ikat skru baru ni dia ketat sikit lah, sebab dia belum ada trip lagi. Ha, kena ikat ketat sikit. Kalau yang lama punya dia longgar je, kalau yang baru ni dia ketat sikit. Okey, siap.
Sekarang boleh lah kita pasang balik. Okay, plug and play socket dah pasang. Ini untuk reverse camera. Reverse camera kita pasangkan kat wire reverse. Dia reverse camera walaupun plug and play socket, dia tak ada plug and play lah kalau untuk reverse camera, sebab reverse camera ni kita pasang asing. Ni untuk reverse camera, wire dia sambung kat sini. Ni ada wire jack ni. Ada yang kita masukkan je, just plug and play. Okey, untuk wire GPS antena pula, saya GPS antena pula saya akan letak kat cermin atas ni. Memang kalau saya pasang, saya letak atas ni, sebab bila pasang ada setengah kedai aksesori dia letak dalam ni, ada letak atas dashboard. Macam saya pasang atas ni bukan apa. Bila pasang atas ni, signal GPS ni lagi clear. Kalau kita guna offline map ke, akan lebih clear lah berbanding pasang kat belah bawah ni. Saya akan pasang atas ni, masuk wire ikut pilar tepi ni, lepas tu masuk bawah tu. Okay, kita buka luar pilar ni. Nak buka pilar ni, cabut dulu getah tepi ni. Okay, cabutkan getah tepi ni. Okay, kita dah cabut getah tepi ni, lepas tu kita congkel je kat sini. Tarik je, dia pakai klip. Dia pakai klip. Okay. Tu kita lekatkan apa tu GPS antena tu. Dia ada double side tape. Ada double side tape dia ni. Tanggalkan dia. Double side tape dia kita lekatkan kat atas. Lekatkan kat atas. Ikutlah nak lekat macam ni ke, macam ni ke. Penting dia lekat kat cermin lah. Okey, dah lekat tu, kita masukkan wire. Masukkan wire ikut dalam ni. Nah, untuk jalankan wire tu kita buka dulu ni. Kita buka dulu apa? Laci dashboard. Okay, kita tanggalkan dulu laci dashboard ni. Jadi senang lah kita nak masukkan wire. Masukkan tembok kat bawah. Oh ya. Tarik ya. Okey, yang tu kita kemaskan lah. Kita dah letak kemas wire. Yang bawah ni kita jolok je naik atas. Kita masukkan kat belah atas. Kita jolok daripada bawah ni. Kita tembok kat atas ni. Wire USB kat sini eh. Kat laci dashboard, kita pasang balik laci eh. Okey, ni dia punya untuk sambung ke Android. Okey. Okey, dah siap, kita boleh pasanglah balik Android ni. Kita masukkan soket-soket dia. Okey, untuk yang ni yang ada wire terlebih, yang wire terlebih ni dia punya ni eh. Antena Wi-Fi, antena hotspot untuk kita connect dengan telefon. Okey, ni kita cucukkan kat sini untuk reverse camera. Ya, ni untuk audio jack, audio video jack dengan subwoofer. Kalau siapa yang ada guna subwoofer, ada guna M ni lah, untuk connection dia, dia ada apa, audio out in, ada out out. Okay. Okay, kita pasang kat dia punya ni, kat Android ni. Okay, yang ni soket besar ni sini. Pasang sampai klip dia masuk eh. Atas tu dah ada klip. Okey. Sampai klip.
clip dia dah masuk betul. Ni untuk apa? USB. Wire USB. Dia ada ikut dia punya ni. Dia ada lubang dia tu. Ha, kita ikut je dia punya lubang. Jangan salah. Dia ada kecil, ada besar, ada sedang. Okay, untuk GPS ni, yang untuk GPS punya dia pusing ya. Ini untuk GPS ni, kita masuk kita pusing ya. Ada dia punya nut tu untuk ni, kita pusingkan sampai habis. Pusing sampai habis. Okay. Tu ni untuk antena radio. Kita masuk. Okay. Yang ini untuk river camera tepi sekali. Okay. Masuk sampai dia punya klip tu dah ni. Okay, last sekali kita pasang ni power socket ni dengan speaker. Okay. Siap, kita masukkan. Okay, untuk Android player ni, dia bawah dia tak, skru dah tak ada. Dia akan sangkut dekat klip ni je. Buka. Okay, dia akan sangkut dekat klip ni. Ha, klip ni dia akan sangkut kat sini. Ha, tu je dia nyelok. Dengan atas tu dah ada, dia ada siap dah klip. Pasang lah, masukkan terus dekat dia ni. Macam tu je. Okay, lepas tu kita pasang balik lah yang ni. Ha, nanti klip dia tu akan sangkut situ. Okay, macam tu lah keadaan dia. Kita dah pasang ni, kita pasang lah yang belah sana tadi, yang kita buka ni. Ha, klip ni. Okay, siap. Kita pasang. Okay, itulah kejadian ni. Kalau nak ikut casing asal dia warna, boleh carilah yang warna UV black. Ha, nama dia. Yang ni pun okey lah, ngam juga sebab dia lebih kurang sama colour dengan bawah ni. Grey dengan silver kan. Okay, kita test. Kita masuk kunci, kita test dulu. Okay, kita test lah. Kita on je kat accessory. Okay, duduk. Okay, siapa yang nak beli apa Android dengan casing ni, saya akan sertakan link nanti dekat pin komen. Ha, bolehlah klik kat situ. Kira ni radio paling bajet dan orang kata okey lah, tak bermasalah. Ha, sebab saya pakai pun dah lama, dah saya pun pakai sama ke jenis macam ni dah bertahun lah pakai. Alhamdulillah okey, walaupun 1GB RAM. Okay, radio hidup. Speaker semua hidup. Okay lah. Okay, speaker semua hidup. Haa.
nanti kita setting lah radio tu. Nak bunyi dia bagi sedap apa, boleh setting dekat EQ dia. Sini ada EQ dia. Ni. EQ dia ni kita boleh setting. Dekat zone ni ada loud. Loud pun kita boleh on kan, bagi kuat. Jadi kita buka volume sikit pun dia dah kuat lah bunyi dia. Okey, tu sajalah. Video kali ini cara pasang, cara tukar Android player pada Myvi lagi best. Okey, nanti kita settingkan ni sekali controller bagi function balik lah. Okey, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.